Assalamualaikum semua. Oke, kali ini saya ada satu update. Sebelum ini saya sudah repair, ada beberapa leaking lah, leaking di kereta saya ini di engine. Jadi selepas satu minggu saya bagi running kan, jadi macam masih ada leaking lagi lah. Oke, kejap kita tengok lah. Kita tengok belakang dulu. Oke, boleh nampak yang sebelum ni saya tukar o-ring timing chain kan, timing chain tensioner, tapi masih ada leaking lagi. Jadi bila kita tengok, leaking tu bukan dari timing chain o-ring lah, tetapi dari cover timing. Nampak. Buat keputusan, saya akan buka timing chain cover ni. Saya akan buka dan saya akan gam semula lah. Saya akan gam yang ni, saya baru beli gasket maker lah, gam gasket dari Victorians ni. Dengar kata orang cakap yang ni bagus kan. Yang ni saya beli yang original, harga dalam 20 lebih lah. Beli yang original lah, sebab ada yang juga fake dalam belas-belas ringgit sahaja. Tu orang kata fake. Yang ni saya beli dari dealer dia lah, dalam 20 lebih. Okay. Dan sekaligus saya akan tukar buff seal. Ini buff seal yang saya baru beli juga, buff seal dari Sanwa dari Japan. Yang ni exhaust, ni intake lah, semuanya ada 16. Ada 16 16 buff, jadi ada 16 buff seal saya akan tukar. Dan saya akan buka tanpa buka head cylinder. Maksudnya nanti saya akan tukar ni, saya buka bagian atas ni sajalah. Nanti saya akan tunjuk cara lah, langgang-langgang saya buka. Jadi saya tukar sekali, sebab kereta saya ni dia makan minyak engine oil. Dia memang makan dalam 6000 km macam tu, dia makan dalam 1 liter minyak engine saya kena top up. Jadi bila saya cek asap exhaust, asap apa semua tiada, stick pun saya buka tiada asap, semua tiada asap. Tapi bila kita cek bahagian ruang dalam coil plug ni, memang ada basah lah di bahagian combustion chamber tu. Jadi saya suspek mungkin juga piston ring, tapi piston ring kita kena buat general overhaul lah. Jadi sekarang kerja yang senang sedikit, sebab saya belum ada masa buat general overhaul. Jadi saya akan tukar buff seal dulu lah. Buat buff seal tanpa turunkan engine dan tanpa buka silinder head ni. Jadi itu sajalah. Jadi next video saya akan update lah, saya akan buka semua ni. Jadi itu sahaja update saya. Okay, sekian. Follow ya untuk next update. Thank you. Assalamualaikum.